Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Wah, hari ini aku jadi polisi, Mio. Iya, Kak. Kakak hari ini keren sekali, Kak. Kakak bisa dapat seragam polisi. Iya, Mio, keren sekali kan? Hai, polisi, yo. Halo, Yuta. Oh, hari ini aku dapat mobil juga nih, Mio. Lihat, ini mobilku, Mio. Wah, keren, Kak, keren. Ayo kita patroli, Kak. Tapi tunggu dulu, Mio. Aku mau tunggu di sini dulu. Aku mau pamerkan ke semua orang kalau aku lagi pakai baju seragam polisi, Mio. Wah, kenapa cuman kakak yang dapat? Kenapa Mio nggak dapat, Kak? Nanti kita tanya sama Kak Sakura ya, Mio. Ayo, ayo masuk ke dalam, Mio. Iya, Kak. Halo, polisi Ken. Hai, Yuta. Wah, seragam baru ya. Iya nih, aku dapat seragam baru. Wah, lihat penjaranya kosong semua. Iya nih, tidak ada yang berbuat kejahatan. Wah, nggak ada yang buat kejahatan nih. Kota Sakura aman sekali. Wah, nggak seru, nggak seru. Wah, kakak, bukannya bagus kalau nggak ada yang buat kejahatan, Kak. Tapi, Mio, aku kan hari ini bertugas jadi polisi. Ayo, yuk, Mio, kita lihat ke atas. Wah, bagus sekali, Mio. Baru direnovasi, jadi ada lantai duanya, Mio. Iya, Kak. Dan di sini juga ada tempat duduk dan... Wah, ada tempat tidur, Mio. Wah, keren sekali, Kak. Ada tempat untuk masak-masak juga, Kak. Polisi, yo, bisa masak. Wah, kita bisa main di sini, Kak. Di sini ada game nggak ya? Ah, nggak ada gamenya, Kak. Ya dong, mana mungkin polisi ada game. Ah, Mio mau coba deh, Kak, tempat tidurnya. Wah, empuk, Kak, empuk. Oh, Mio, kamu yang warna pink. Oh, iya, Kak. Nah, Mio, kalau kamu mau tidur sini, kamu yang di atas. Aku biru, aku yang di bawah. Wah, berarti kita boleh nginap sini ya, Kak? Boleh, Mio, boleh. Oh, berarti kita bisa masukkan game, Kak. Di sini WC-nya, Mio. Emangnya kamu mau masukkan game apa, Mio? Mio mau masukkan banyak game, Kak. Bisa game Stumble Guys, game Sakura, dan game yang lainnya juga, Kak. Wah, Mio, jadinya kamu malah main-main di sini. Boleh kan, Kak? Kita kan masih kecil. Oh, iya, kita kan masih kecil. Nah, ayo kita berjaga lagi di depan, Mio. Wah, aku gak sabar nih. Tunggu ada yang telepon. Nah, baby-baby ini sudah aku kasih susu semua. Dan mereka juga sudah aku gantikan popok. Wah, kamu lucu sekali. Dan yang di sini, tidak ada masalah lagi kan? Oke, baiklah. Aku mau periksa yang di sebelah sana. Yang ini sudah oke. Dan kamu juga sudah oke. Dan, hai, kamu lucu sekali. Nah, kamu juga sudah oke. Dan yang di sebelahnya juga sudah oke. Aku ngantuk sekali. Dari tadi, aku sibuk ngurus mereka. Dan aku lelah sekali. Kenapa temanku belum datang ya? Aku mau istirahat sebentar, Wah, aku sudah sampai nih di kota Sakura. Wah, kota ini besar sekali ya. Dan, di situ ada U-Mart. Aku mau mencuri di dalam U-Mart itu. Aku udah lapar sekali nih. Mau beli apa ya? Maksudnya mau curi apa ya? Mungkin mau curi mie instan atau mau curi bento. Aku mau coba keliling dulu. Ada apa aja ya di sini? Di sini. Ada cola, ada green tea. Wah, minuman jeruk ini boleh juga. Aku sudah lama tidak minum jus jeruk supaya aku bisa lebih sehat. Lalu soda dan ini dia makanan-makanannya. Wah, dan di sini juga ada mie instan. Ada orang. Baiklah, aku mutar di sebelah sini aja. Nah, aku mau coba pilih. Tapi nanti kalau ketahuan mereka gimana ya? Yuta, Yuta. Mereka melihatku. Aku pura-pura nggak lihat. Yuta, Yuta. Kalian panggil siapa? Aku panggil kamu. Aku panggil kamu, Yuta. Mereka panggil Yuta. Kabur-kabur. Sepertinya mereka tahu kalau aku mau mencuri. Yuta, Yuta. Kalian kenapa mengikutiku? Dan kenapa kalian memanggilku Yuta? Yuta, ayo kita main. Iya, ayo kita main. Jangan-jangan ada orang yang mirip aku dan namanya Yuta. Baiklah, aku akan berpura-pura. Kalian mau main sama aku ya? Iya, Yuta. Ayo kita main. Oke, ayo kita main. Kita mau main apa dulu nih? Ayo kita main ke taman. Main ke taman. Taman. Tamannya di mana? Lurus aja, sebelah kanan. Lurus sebelah kanan? Baiklah. Namaku Yuta. Iya, Yuta. Namamu Yuta. Namamu Yuta. Nah, ini dia tamannya. Kita sudah sampai. Kita mau main. Ini tempat apa ya? Wah, sepertinya ada tempat baby deh. Yuta, kita main apa? Main apa? Aku ada ide nih. Gimana kalau kita main sembunyi-sembunyi? Lihat itu di sana. Di sana ada baby-baby. Ayo coba kita lihat. Ada susternya. Tapi susternya sedang tidur. Gimana kalau kita sembunyikan satu bayi? Tapi itu tidak boleh. Ini kan hanya main-main. Boleh-boleh. Ayo-ayo, kita sebelah sini. Nah, kita akan mengambil salah satu dari bayi itu. Tapi jangan sampai ketahuan sama susternya ya. Kita diam-diam masuknya, pelan-pelan. Ayo, Yuta.
Kita pelan-pelan, kita pelan-pelan. Iya, ayo kita pelan-pelan. Nah, seperti ini. Pelan-pelan seperti ini ya masuknya. Ayo, ikut di belakangku. Kita mau culik bayi yang mana ya? Maksudnya mau ambil yang mana? Yang warna ungu ini, ada yang warna merah. Sebaiknya kita jangan terlalu dekat sama suster itu. Kita di sebelah sana aja. Iya, kita di sebelah sana. Nah, di sebelah sini, ada yang perempuan. Aku mau yang perempuan aja. Yang di sini laki-laki, warna biru. Itu warna pastel. Yang warna pink ini. Itu mirip Celine. Itu Celine. Siapa tuh Celine? Aku mau ambil bayi yang ini. Dia lucu. Lihat rambutnya. Ada di atas satu tuh. Terbang-terbang. Iya, Yuta. Ayo kita sembunyikan. Iya, ayo kita sembunyikan. Kakak, Ita, mana? Kita mau main sembunyi-sembunyi. Wah, baby, kamu sudah bisa bicara ya? Iya, udah bisa. Ita mau sembunyi-sembunyi di mana? Wah, aku mau sembunyi di mana nih? Aku tidak terlalu tahu kota ini. Aku masuk ke sini dulu deh. Sampai situasinya agak aman, baru aku pergi dari tempat ini. Wah, mereka berdua mengikutiku terus nih. Gimana dong? Aku harus mengusir mereka berdua nih. Wah, aku ketiduran ya. Ya ampun. Hah, temanku kenapa belum datang? Baby-baby ini. Wah, untung mereka baik-baik ya. Nggak ada yang nangis. Wah, kalian baby-baby pintar-pintar semua. Hah? Kok sepertinya? Hah? Nggak ada. Babynya kemana? Kenapa nggak ada? Hah? Baby Pink? Baby ada di sini. Apa mungkin dia di luar? Coba aku lihat dulu. Hah? Nggak ada. Di sini? Di sini juga nggak ada. Wah, baby, kamu kemana? Baby? Hah? Apa mungkin dia di jalan? Tapi kalau di jalan, kalau kena tabrak gimana? Aku harus cari. Kalau maminya nanti datang, aku bisa kena marah nih, gawat. Baby, kamu di mana, baby? Aku harus segera lapor polisi supaya polisi membantuku untuk mencarinya. Di mana handphoneku? Aku harus segera lapor polisi. Yuta, ada apa polisi ya? Ada yang perlu bantuan nih di taman. Ada yang perlu bantuan. Aku aja. Iya, kamu aja yang kesana, nanti info ya. Iya, ayo Mio, ada yang perlu bantuan Mio. Wah, ini tugas pertama aku. Aku semangat. Iya kak, Mio juga mau bantu kak. Iya, ayo Mio, buruan, lari Mio. Kakak, kenapa kita gak naik mobil kak? Iya Mio, kenapa kita malah lari? Tapi udah senang gak jalan nih. Gak apa-apa lah, kita lari. Ayo Mio, lari Mio. Nah, kita sudah sampai nih. Wah, di sini banyak baby-baby. Ada apa ya? Coba kita tanya susternya. Suster, kenapa duduk di lantai? Ada apa? Bayinya ada yang hilang. Hah? Ada bayi yang hilang? Kenapa bisa hilang? Coba ceritakan. Tadi aku tidur dan salah satu dari bayinya hilang. Aku nggak tahu dia kemana. Wah, gawat. Baby yang mana? Yang ini ya, yang kosong. Iya, itu bayi perempuan dan berwarna pink. Wah, kita harus mencari baby yang berwarna pink ya kak. Iya nih Mio. Wah, kenapa bisa hilang ya? Iya nih, aneh sekali. Emangnya bisa turun sendiri ya? Kak, kami coba cari di luar ya. Iya, tapi aku tadi juga udah cari. Oke deh kalau gitu, ayo kita coba cari di luar Mio. Tapi kata susternya tadi dia sudah cari Mio. Iya, aku ada ide Mio. Ayo Mio, buruan Mio. Kemana kak? Kita pergi cari si Doggy Mio. Hah? Doggy? Iya, kita suruh dia cium jejak dari si baby itu. Lalu kita cari babynya. Oh iya kak, itu ide yang bagus kak. Hai Doggy. Bisa bantu kami gak? Kami mau cari jejak nih. Dan itu kamu yang ahlinya. Iya Doggy, bantu kami ya. Ayo ikut aku. Kakak, kita naik mobil aja kak. Naik mobil? Iya, punya kak Taiga. Nah, kita naik mobil lebih cepat kan kak? Iya Mio, kita dari tadi malah lari-lari terus. Iya kak, kita kan mau cepat. Iya, kita harus segera mencari seorang bayi. Wah, bayi itu kemana ya? Jangan sampai dia lari ke jalan ya Mio. Iya kak, tapi sepertinya dia masih ada di sekitar taman deh kak. Karena kalau di jalan pasti udah ada yang lapor kan kak? Iya itu benar. Nah, ayo kita masuk ke dalam nih. Suster, kami sudah datang. Kami mau suruh Doggy cium jejaknya dulu ya. Iya boleh. Nah Mio, ayo Mio. Iya kak. Nah Doggy, lihat ini. Tadi di sini ada baby girl dan dia hilang. Kamu cium jejaknya ya.
Iya Dogi, cium bayi-bayi ya. Di mana bayi itu sekarang? Wah, udah Kak, udah. Nah, udah Mio. Udah Kak, ayo kita keluar. Nah, sekarang kita coba sekitar sini. Ada nggak baunya? Hau! Hah? Nggak ada ya? Jadi di mana ya? Kakak coba sebelah sana. Iya, kita coba di sebelah sana. Wah, apa dia mungkin main luncuran ya tadi, Mio? Hah? Main luncuran? Emangnya dia bisa, Kak? Coba kita lihat. Oh, di sekitar tanah ini ada nggak? Hau! Hah? Nggak ada ya? Kalau di sini? Hau! Hah? Nggak ada. Kalau di sini? Hau! Hau! Oh, di sini ya? Oh, mana dia? Coba kita lihat lagi. Di sini ada nggak? Apa mungkin dia tertimbun dalam tanah, Mio? Hah? Mana mungkin, Kak? Kakak mau ngapain, Kak? Aku mau main luncuran dulu sekali, Mio. Wah, Kak Yuta, kenapa malah main? Yuuu! Wah, seru sekali. Wah, kakak jadi polisi malah main luncuran. Iya deh. Kalau gitu kita coba cari. Ini ada kompeng. Coba cium kompeng ini, Kuku. Hah? Kompeng siapa, Kak? Jangan-jangan ini kompeng dari bayi itu. Wah, kita menemukan petunjuk yang menarik nih. Wah, sepertinya tadi babynya lewat sini ya, Kak. Ayo, coba kita suruh doginya dulu. Oh iya, Kak. Wah, Mia malah lupa. Nah, Dogi, kamu cium kompeng yang ini ya. Iya, Dogi. Cium kompeng yang warna pink itu. Soalnya babynya warna pink. Hau! 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 Wah, iya katanya Mio, iya katanya. Wah, kakak, mungkin babynya masuk ke dalam itu, Kak. Coba aku periksa dulu, Mio. Hah, periksa lewat mana, Kak? Aku mau naik luncuran ini lagi. Wah, kakak, kenapa main lagi, Kak? Bukan, Mio, aku mau ngintip dari sini. Benar nggak ya? Ada orang di sana. Hah, di situ sepertinya ada Atom dan Atom deh. Iya, ada Atom dan Atom. Dan, oh iya, ada baby. Dan itu kenapa mirip sekali sama aku? Aneh sekali. Apa mungkin? Itu. Mio. Hah, ada apa, Kak? Mio, sepertinya baby itu diculik deh, Mio. Hah, kenapa gitu, Kak? Soalnya ada orang yang menyamar seperti diriku, Mio. Dan ada Atom dan Atom juga. Wah, kakak. Gak bisa. Aku harus menangkap mereka. Karena mereka menemukan bayi, tapi kenapa gak dikembalikan? Malah disembunyikan. Berarti mereka menculik. Baiklah, aku harus menghubungi polisi Iyo, Mio. Iya, Kak, kita hubungin. Wah, ada kasus nih. Ada kasus serius. Ada penculik. Iya, ada penculik bayi. Wah, si Yuta, dia berhasil jadi polisi kecil. Dan sekarang kita akan membantu Yuta menangkap penculik bayi yang berwarna pink. Ingat, bayinya berwarna pink. Iya, bayi perempuan kan? Iya, bayi perempuan. Ayo buruan. Iya, aku sudah datang nih. Nah, sekarang saatnya kita mengepung dia. 86. Dia di sana. Yuta, kami datang. Di sini polisi Ken, polisi Yo, di sebelah sini. Wah, dia di mana sekarang posisinya? Dia ada di dalam labirin itu. Polisi Yo, kamu sama Mio jaga di sana. Iya. Hei, penculik yang di dalam, menyerahlah. Apa? Ada polisi, di luar ada polisi. Kenapa kita bisa ketahuan? Aku takut. Baby ini, aku membawa baby ini. Tapi kalian kenapa ikutin aku? Aku harus gimana sekarang? Aku bingung. Hei, kamu yang di dalam. Kamu tidak mau keluar. Kalau kamu tidak mau keluar, kami akan masuk ke dalam. Iya, kami akan masuk ke dalam. Nah, ada uang di sini. Kenapa kamu ambil? Iya, nanti aku kasih ke kantor polisi deh. Nah, di sebelah sini. Wah, seperti labirin. Ini memang labirin. Itu dia. Hei, kamu, menyerahlah. Atau enggak, kamu akan aku tembak. Yuta ada dua. Iya, Yuta ada dua. Yang mana Yuta? Atom. Ayo ikut aku. Kenapa kalian malah ikut penculik itu? Iya Yuta, kami tidak tahu. Hei, anak kecil, berani-beraninya kamu menculik bayi. Tapi aku. Wah, dia mirip sekali ya sama Yuta. Iya, kenapa mirip sekali? Tapi aku tidak sengaja. Tolong maafkan aku. Nah, ayo, kita kembalikan bayi itu. Atom, lain kali jangan sembarang ikut orang. Iya, Yuta, kami tidak tahu. Nah, ini dia bayinya, Kak. Yo, Mio, ayo kita kembalikan ke suster ini. Suster, ini dia bayinya. Wah, kalian terima kasih ya sudah menemukan bayi ini. Iya, suster, sama-sama. Kakak polisi? Gugu? Aci ya? Iya, baby. Wah, baby ini mirip sekali ya sama si Selin. Nah, bobo di sini. Wah, kamu kenapa turun ke bawah sih? Nah, kamu naik ke sini ya, jangan hilang. Wah, syukurlah semuanya kembali normal. Untung ada polisi-polisi itu ya. Tapi temanku kenapa belum datang?
Hei, bocil, angkat tanganmu dan menyerahlah. Tapi jangan tembak aku, jangan tembak aku. Iya, menyerahlah sekarang. Aku akan membawamu ke kantor polisi. Oh iya, aku menyerah. Kenapa aku hari ini sial sekali sih? Gimana ini? Aku gak mau masuk penjara. Seseorang, tolong aku. Tapi kenapa polisi yang tadi mirip sekali ya sama aku? Aneh sekali. Aku gimana ini sekarang? Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Yes, misi hari ini berhasil. Iya kak, kita berhasil. Nah sekarang si Atom sama si Atom kita apain ya Mio? Iya kak, tadi dia membantu kejahatan ya kak. Iya nih. Aku tidak tahu Yuta, aku kira main-main. Iya, aku kira main-main. Iya, kalian kira itu aku ya. Dan kalian kira main-main. Makanya jangan sembarang ikut orang. Halo teman-teman, dadah.